Bila mengharap kepada makhluk, bermana kalbi kita sudah berpusing daripada menghadap Allah kepada makhluk. Ya, kemudian dia besarkan makhluk, pandang makhluk hebat, Tuhan dia terlupa. Ini amat jahat adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau minta, jangan ada harapan, jangan gantungkan apa pun dengan makhluk, melainkan semua kepada Allah SWT. Anda pun minta secara zahir, itu tak apa. Kita hari ini minta tolong, ada gotong royong, hari ini minta, itu tak ada masalah. Itu zahir, yang ini batin dalam. Dengan bahawa kita dalam keadaan merasakan bahawasanya yang memberi hakiki, hakikat. Itu adalah hak Allah Ta'ala. Yang ke-12, jangan engkau takut akan seorang pun selain daripada Allah Ta'ala. Sekali-kali jangan ada dalam hati kita ni perasaan gerun, takut. Jangan, itu sifat tu semua kena beri dekat Allah Ta'ala saja. Dan jangan ikut akan amalan orang lain daripada Rasulullah SAW. Ya, kita dah cukup dengan Rasul sebagai contoh. Tak payah kita nak ikut orang-orang lain, terutama orang-orang yang kafir dengan Allah Ta'ala, yang telah sesat ini. Sebab izzah kemuliaan itu, fa innal izzata lillah wali rasulihi walil mu'minin. Itu je. Quran sebut tiga itu. Fa innal izzata, sesungguhnya kemuliaan itu lillah, bagi Allah Ta'ala. Wali rasulihi, dan bagi rasulnya. Walil mu'minin, dan bagi orang mu'min. Lain tak ada. Ya, dia pergi cari orang kafir, tak ada. Orang kafir itu semula dilaknat oleh Allah Ta'ala. Bahkan Quran mengatakan inna syarrad dawab, sejahat-jahat binatang yang merangkak atas dunia ni, alladzina kafaru. Itu Quran sebut, ada orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Yang ke-13, jangan engkau niat dan ingat dan azam tu, tak berbuat zalim. Agham, azam tu sedap. Ada maknanya azam, niat ataupun ada ingat nak melakukan kezaliman kepada satu makhluk, kerana mereka itu hamba Allah Ta'ala, bukan hamba engkau. Jadi, walaupun makhluk tidak berakal, semua itu adalah hamba-hamba Allah Ta'ala, makhluk-makhluk Tuhan. Maka jangan dilakukan kezaliman, maka dia akan dibalas di akhirat, dan di dunia dia akan tertutup jalan nanti untuk pergi ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan ke-14, sentiasa engkau berdiri dengan agama Allah Taala, mengerjakan akan dia dan menolong akan dia. Sentiasa. Kita dalam keadaan mendiri menjaga agama Allah Taala pada diri kita dan seterusnya yang lain, dan sentiasa memberikan pertolongan. Apa makna sumbangan kita pada Islam? Itu kena tanya. Dari sudut apa kita pun kena ada aman. Itu di antara 17 perkara. Dan yang ke-15, dan tiasa berhadap engkau kepada Allah Ta'ala. Yang ke-15, sentiasa. Jadi gunakan pi kulilam hatin wa nafasin. Tiap-tiap nah, pikuli lamha, tiap-tiap kelipat mata, wadah pasin, tiap-tiap nafas turun naik, kita sentiasa dengan Allah Ta'ala. Kalbi kita sentiasa ingat dan memandang ruh kita tadi, akan semua tu dari dia, dengan dia, kepada dia balik. Habis. Sebab Allah SWT tidak pernah renggang. Tak ada satu saat pun Tuhan lepas pada kita. Kalau dikat aja satu saat, apa habis kita tentang nikmat dia tak pernah putus. Nafas ni pun tak habis, kita nak syukur nikmat nafas turun naik. Sebab tu sebagai syukur kita iringkan dengan zikrullah. Ya, tiap-tiap turun nafas, naik nafas kita, kita bubuhkan zikir ismu zat. Yang ke-15, sentiasa berhadap. Apa makna berhadap? Tawajuh. Ya, tawajuh engkau kepada Allah Ta'ala dengan musyahadah. Kalau tahajud dengan musyahadah, ini dipanggil nurul muwajjahah. Kalau tawajud dengan depan lagi tu apa, taat khidmat, itu dipanggil nurut tawajjuh. Jadi dua nur, satu nurut tawajjuh, satu lagi nurul muwajjahah.
Yang lagi tinggi nurul muwajjah, nur tawajuh bagi orang yang sedang berjalan. Dia tawajuh dengan apa? Amal, zikir, baca Quran dan sebagainya lah. Mana nak menghadapkan akan kalbi kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Sebab kalbi kalau tak menghadap Tuhan, yang menghadap pada makhluk je habis. Ya, mula ada penyakit macam-macam dalam kalbi itu akan ada. Kalau dia menghadap pada Ta'ala, dia akan dapat nikmat-nikmat besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi berhadap kalbi kita tadi itu dengan musyahadah, maka ini dipanggil nurul muwajjahah. Dan taat dan khidmat, ini nurul tawajuh. Dan ibadat kepadanya semata-mata, mana jangan dikasatkan dengan lain. Kemudian, dan jangan engkau sekutu akan dia dengan orang lain. Dalam ibadat, kalbi kita, hati kita, jangan maknanya kita pusing kepada makhluk. Mulut kata lillah, betul-betul hati kita begitu. Tanda dia bahawasanya dia seronok dengan Tuhan. Dan dia gerun pun dengan Tuhan. Dia kasih hanya dengan Tuhan. Dia mengharapkan pujian Allah. Dan dia amat takut dengan murka Tuhan. Bila keadaan ini benar-benar berlaku, maka ketika itu akan terhasillah satu keadaan bahawasanya istiwa uzzami wal madhi minal ammah. Akan sama je bagi dia, orang puji dia pun dia tak rasa apa. Orang caci dia pun dia tak rasa apa. Orang membelakangkan dia pun dia tak rasa apa. Sebab apa? Hati dia sudah naik ke atas. Ya, hati dia dengan Allah Ta'ala. Yang ditakut ialah murka Tuhan. Yang dinak, diharap ialah kasih sayang Allah Ta'ala. Pandangan Tuhan. Abang dia betul. Selagi dia tidak begitu, hati dia berpusing menghadap pada makhluk. Maka dia jadi himar. Ya. Dan Hikam Ibnu Atta' panggil dia himar. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakunaka himarir raha. La tarhal, jangan mana kamu berjalan hati kamu daripada makhluk kepada makhluk. Dia buat ibadat dan dapat puji orang. Dia buat wajah, suka orang angkat dia. Suka dipandang-pandang, suka dibesar-besar, suka dirai-rai. Itu macam himar yang mengisar gandum. Mana wajah Sabah sama dengan himar? Ya, himar mengisar gandum. Dia mula tempat tu, tempat dia mula tu tempat akhir dia. Macam apa kita dulu ada apa? Kisar padi kan. Kita situ tempat mula tu pusing-pusing-pusing-pusing pergi situ balik. Dia tak ke mana maksudnya. Dari makhluk kepada makhluk. Kita nak daripada makhluk terus kita terus ke hadrat Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi dia kena latih supaya hati dia tadi ada perasaan lazat dengan Tuhan. Selagi hati tidak ada dalam ibadat, tidak ada rasa manis, dia buat ibadat tapi kosong, tak ada rasa. Itu bahaya. Kalau tak buat tu lagi bahaya lah. Bila dah buat tu kita cek balik, ada tak rasa keperasaan kalbi kita manis dengan dia. Kalau dah ada pula, tengok pula mahabbah pula, cek balik. Sebab jalan kita ni mahabbah, tarikuna tarikul mahabbah. Jalan sekalian arif billah ialah mahabbah. Kalau mahabbah tak dengan Tuhan, itu bahaya sangat. Ya, rindu dengan Tuhan, dia naik, barulah dibuka. Dan jangan engkau sekutukan. Jangan maknanya disyirikkan dengan yang lain. Qasad ini dipanggil tauhidul qasdi. Istilah sufi dipanggil tauhidul qasdi. Mentauhidkan Allah Ta'ala pada qasad dan niat. Dan bahawa kasat dan niat kita satu je, dia je, bukan yang lain, tak ada. Yang ke-16, hendaklah engkau tuntut rezeki yang halal dan menjauh rezeki yang haram seboleh-boleh, semampu-mampu, gaga habis-habisan. Sumber pengurusan, ya, kegunaan semua cara yang halal. Sebab halal tu dia nur, ada cahaya. Ya, kalau tidak, makan yang haram zulmah. Syubhat semua zulmah, gelap. Allah. Lepas tu akan dapat rasa tu. Kalau kita termakan benda haram je, rasa-rasa apa? Ibadat tu rasa lembab, penat, berat, ya, tak ada manis. Tu ada kes. Dia ada kes. Sama ada kes haram dibuat daripada makanan ke, perkataan ke, dia cakap, penglihatan ke yang dilihat, tujuh anggota tu yang jaga. Kalau dia cantik tujuh anggota tu, kita akan dapat kesan, ya, kelazatan, kenikmatan, keringanan menghadap Allah Ta'ala.
Yang ke-17, hendaklah engkau cari guru dan sahabat orang yang berpegang dengan hatinya dan dengan segala anggotanya akan yang 16 perkara tersebut. Ya, kena cari mana mursyid yang memimpin kita betul. Dia kalau satu tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia kan, dia ada keluar satu apa risalah syurutul mursyid, syarat-syarat mursyid. Ya, dia letak situ sekurang-kurangnya kalau fiqah kitab ni dia boleh baca. Fatul Qarib ke, ya, Usruddin Kifayatul Awam ke, Aqidatul Najin, tak kira lah, Tasawuf Bengkuan Min Hajjul Abidin, atau sekurang-kurang syarat mursyid. Bagi nak mimpin, kalau nak mimpin orang tauhid pun tak apa, jelas PK pun berterabu lama habis lintang bukang. Ya, sebab Rasulullah letak ke depan tu, ya, al-ilmu imamul aman, ilmu tu imam bagi aman. Bagi kita tengok masyayih, masyayih turuk, guru-guru mursyid tarekat atas-atas, apa mana tarekat pun, tarekat Ahmadiyah ke, Naqsyabandiyah ke, Qadiriyah ke, Samaniyah, semua tu hebat-hebat atas tu, ilmu orang dahsyat-dahsyat, ulama besar-besar tu, menandakan ilmu tu amat penting. Kalau tidak kan jadi fitnah. Ya, ada sengah tu kata, tarik je tak payah zik, tak payah belajar, tarik je, tu syaitan ni. Yang ni jadi perosak jalan tarekat ni lah muka ni. Besok dia mendakwa yang bukan-bukan, ha, lepas tu macam-macam, habis nama tarekat rosak. Ya, ha, sebab tu Mufti Negeri Sembilan dulu dia letakkan satu apa, ha, kaedah di dalam pengurusan di Mufti, dia letakkan di pengesahan tarekat, sebab dia takut orang-orang yang membawa tarekat ni orang yang tidak berkeahlian, terutama dalam bab ilmu. Ya, biar ilmu dia tak ada, bahaya kan tadi. Kadang-kadang dia mentafsirkan jauh lagi, kena sebenar lain dia tafsir kot lain, banyak. Ya, pernah saya tanya ke sengah beradab, apa makna muqabalah, apa makna musyahadah, apa makna nur tawajum, kan dia faham pun, kan? Itu masalah. Ulama-ulama karang kitab yang banyak, segala masyayikh-masyayikh besar menurunkan kitab besar-besar supaya apa, dijaga jangan orang bawah ni tersilap pengambilan. Ya, tersilap pengambilan ni bahaya. Ha, ada tafsir sini, naklah kamu berhadap dengan Tuhan. Berhadap macam mana? Apa makna berhadap? Berhadap depan ni, ah, habis je awak. Bila kata berhadap, Tuhan duduk depan, kapir je awak. Allahu la yataqayyadu bizamani wal makan. Tuhan tidak terikat dengan masa dan tempat. Tempat depan, belakang, kiri, kanan, itu sifat yang layak dengan makhluk. Segala sifat yang layak makhluk, Allahu mukhalifun bizalik. Allah Ta'ala menyalahi benda tu. Ya, dan itulah seterusnya makna-makna tu kena faham, sebab Usuluddin dia kena mantap. Sebab tu hujjatul Islam al-Imamul Ghazali sebut dalam Ihya, tidak dinamakan ahli tarikah, ahli sufi sebenarnya, melainkan dia kemas ilmu Usuluddin dia, dia mantap ilmu fiqahnya dan ilmu tasawuf dia mendalami, menyelam, baru dipanggil tu ahli sufi sebenarnya. Kalau tidak, tak jadi sufi, jadi kopi ni. Kopi pun boleh makan tuan-tuan ni. Jaga tu. Banyak jadi fitnah macam ni tuan. Ya. Apa tu dia dapat, dia tak kerti nak mengolah dan mentafsirkan warid yang sebenar mana dan sebagainya, akhirnya jadi masalah. Banyak berlaku. Kata-kata ini siapa kata ni? Syekh Abdul Wahab Asy'arani, wali besar kutub, akan datang akhir zaman bersepah-sepah dia macam ni. Sana si, sana, sana, berlambat-lambat tu. Semua tak boleh pakai dia tu. Ya, jaga hati-hati. Yang boleh pakai tu tak banyak. Tu dia cakap tu. Ha, maknanya, dia kena jaga betul-betul. Sebab apa masalah benda ni, masalah ilmu yang paling penting. Sebab tanpa ilmu, payah. Satu. Kemudian dia sudut penyebaran. Itu juga. Penyebaran. Kalau orang yang membawa, tidak orang yang tidak ada otoriti tentang keilmuan. Dan macam mana orang nak ikut? Bila orang nak ikut, kata dia ni, iya ke? Mana kelulusan dia? Mana dia mengaji? Mana dia belajar? Apa kitab dia mengajar? Ha, dia satu syak, dia ragu. Akhirnya, jadi masalah. Sebab tu, dia orang memang ada keluarkan khas. Ya? Mana kelulusan dalam benda ni akan disemak. Bahawa masalah ilmu amat penting, tuan. Kalau silap saja, oh, bahaya. Sebab letak sini 17 perkara ni. Kita nak bersahabat dengan orang yang ada sifat-sifat yang tersebut.
ya, yang mana perkataan dia, kelakuan dia, akhlak dia tadi membawa kita kepada Allah Subhanahu Taala. Kalau orang kita berkawan dengan dia, ya dia tidak bawa hati kita ke Tuhan, kita makin jauh, jangan berkawan orang macam tu. Tidak dibenarkan kita bersahabat, tengok bawah ni. Dan kena inilah berkata Syekh di dalam hikam. Syekh Ibn Athaillah asalkan dari sebut dalam hikam, la tashab man la yunhiduka halu wa la yadulluka ala Allahi maqalu. Jangan engkau bersahabat akan seorang yang tiada membangkit dan menggerak akan dikau kepada khidmat kepada Allah oleh halnya, dan tiada menunjuk akan dikau atau mengenal Allah oleh perkataannya. Mana jangan bersahabat mereka yang tidak memberikan semangat, mengenaikkan semangat kita oleh kelakuan dia, dan tidak menunjuk atas Allah oleh makan. Kita nak bersahabat orang yang kelakuan dia tu membawa kita dekat dengan Tuhan. Perkataan dia pun semua membawa kita dekat dengan Tuhan. Orang macam tu kita jadikan sahabat. Kalau tidak ada macam tu, jangan jadikan sahabat, kita jadikan dia kenalan saja. Kenalan lain lah ni. Kenalan lain, sahabat lain. Kenalan ni kita jumpa, tegur dia, tanya apa khabar, nak belanja teh ke, kan? Nak pergi uti canai ke apa, tu tak apa. Berbual, tanya khabar, perkembangan, tu kenalan. Sahabat lain, sahabat dia dekat tu, rapat. Kita nak kenal A, tengok B. Nak kenal B, tengok A. Mana dia boleh iktisaf. Ya, dia boleh seperangai. Budak-budak kata apa? Ha? Ngam. Dia boleh itu sebab dia ngam. Lepas tu ahli dunia, dia ngam dengan ahli dunia. Ahli akhirat, dia ngam dengan ahli akhirat. Ahli lah, dia ngam dengan ahli lah. Ahli lah, dia tak boleh ngam dengan ahli dunia. Sebab orang cerita jalan makrifat, dia cerita balik-balik projek dah habis-habis. Duit semalam orang jahit orang lain makan juga. Dia tak ada apa-apa ketik, sampai ketidur buat mimpi dengan duit tak habis-habis. Tak ngam ni kan. Jadi cari sahabat kalau nak menuju Tuhan, perkataan dia dan akhwal kelakuan dia semua membantu dia top up rohani dia. Ah, sahabat jenis nak. Maka sahabat jenis yang nak kita sentiasa, bahkan sentiasa dihadirkan wajahnya. Itu dipanggil rabitah. Ya, dalam hadis Nabi kata, khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatu wa zadakum fil ilmi mantiku. Orang yang terpilih di kalangan kamu siapa? Orang yang bila kamu lihat wajahnya, sama ada wajah zahirnya atau wajah batin dia, maka hati kamu terus ke Tuhan. Ini mursyid. Kita tengok aja wajah, pak, hati kita. Orang ni buat kawan. Ya, kita tengok wajah dia je, hati kita makin rapat dengan Tuhan. Ya, kalau tengok wajah dia je, dia ingat ada masuk. Hati jangan. Dia tak ada kerja lain. Masuk je kerja. Ya, orang macam ni kita jadikan kenalan sudahlah. Sebab bila sahabat dia akan, ya, dia akan pengaruh mempengaruhi. Ya. Sahabat hebat tak hebat, dan seekor binatang yang najis, anjing, kan, boleh masuk syurga dengan sebab apa? Dia bersahabat dengan ashabul kah. Ha, terkesan sahabat, kesan sohbah dia. Dia menemankan ashabul kah dengan dia, dia masuk syurga. Aku jelas sebaliknya. Ya, kadang banyak kita tengok hebat-hebat orang pun terbalik. Sebab apa? Dia bersahabat tak kena. Ya, asadu hebat dia orang ni pun terbalik. Sebab apa? Ha, tak kena. Bal'am ba'urak. Bal'am bukan jalan orang tadi. Ada ilmu, beramal kuat. Ya, sampai boleh terbang atas udara. Tapi mati kafir wal'ayazabillah. Sebab yang dekat dengan tadi apa? Isteri dia tadi yang tak membantu. Ya, akhirnya, ha, bila orang jolok isteri tadi, dengan upahan benda yang banyak, emas yang banyak, dia pun jalan ke tugas, dia hasutnya suami jadi Bal'am untuk mendoakan kekalahan pada pihak Nabi Musa AS. Bila dia berdoa, ayat terbukir dia doa, dia tuan sentap lidah dia habis. Epan salah, lidah terjelih, kamasaluhu kamasalin, kalp, perbandingan dia sama macam anjing, tuan kata. Dia dah jadi macam anjing, yang tadi anjing masuk syurga. Terbalik tuan ni. Itu punca apa? As-suhbah, persahabatan. Sebab ha, kalau budak-budak belajar macam juga. Ya, kalau anak kita belajar, dia berkawan budak cerdik je. Nombor satu, nombor dua. Ha, dia cepat jadi budak. Tapi kalau dia berkawan nombor 40, habis jawab dia. Dia dapat nombor 39. Ya, nombor dua lagi belakang. Ha, dia bersahabat tu. Dia penting.
Sebab bersahabat, bila kita bersahabat dengan orang yang hebat-hebat, kita sentiasa merasakan kita kurang. Kalau bersahabat orang tak hebat, kita rasa kita hebat. Kalau bersahabat dengan budak belajar nombor satu, nombor dua, dia rasa dia jauh lagi. Dia masih ada speed. Dia kalau dia belajar, dia berkawan budak nombor 30, 40, dia nombor 18. Orang rasa kuat dah, hebat dah aku ni. Padamu 18 ya. Jadi berkawan orang yang hebat, dia ada top up dalam tu, ada kekuatan dia untuk pergi ke depan lagi. Begitulah dalam perjalanan rohani, begitu lebih lagi. Dia kena sentiasa kalbi dia dengan orang yang hebat, baru dia akan sentiasa dapat penambahan dalam perjalanan dia. Allah, Allah. Artinya apa? Jangan bersahabat engkau akan seorang yang jahil ia dengan perkara agama Allah Ta'ala. Orang ni jangan jadi orang terdekat kita. Orang ni kita kena hampiri, jangan tinggalkan dia. Kena hampiri untuk kita dakwah dan terik dia ke jalan Allah. Tapi rapat dengan dia sehingga dia ikut, kita ikut dia, jangan. Kita kena terik dia, bukan kita ikut dia. Istimewa pula agama yang bangsa etikat, masalah akidah. Kalau akidah dia tak betul lagi bahaya. Kerana orang yang jahil itu tiada keluar daripada nur perkataan. Orang yang tidak mengenali Tuhan, sebab ilmu itu nur. Bila dia tak ada ilmu, yang bercakap, dia bercakap tanpa batasan ilmiah, maka yang keluar tu bukan nur, zulmah. Tiada daripada nur perkataan dan nur amal, tak ada. Nur ilmu, nur amal dipanggil apa? Nur tawajuh. Kalau mukasyafah tu, musyahadah tu nur wajah tu. Kerana tiap-tiap daripada keduanya datang daripada nafsunya jua. Jadi dia dibimbing oleh nafsu. Perkataannya nafsu, pandangannya nafsu, duduknya nafsu, makannya nafsu, semua nafsu. Allah, Allah. Maka bila dibelenggu nafsu, dia tak boleh jalan, dia takkan nampak jalan ketuhanan. Lepas tu dapat keluar dari nafsu tu nikmat besar. Khuruju minan nafs hiya nikmatul uzma fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Dapat keluar daripada belenggu nafsu itu nikmat paling besar, sebab dia dinding antara kita dengan Tuhan. Ya, bila kita terdinding je dengan Tuhan, habis. Tidak ada bala paling besar dalam dunia, tidak ada azab paling besar dalam dunia bila kalbi insan mahjub, diterhijab. Maka apabila engkau bersahabat dengan dia, dengan golongan orang yang tidak mengenali Tuhannya, tidak mengenali jalan ketuhanan dia, jadi terrantai-rantai engkau kepadanya. Kita duduk terikat-terikat dengan dia. Kalau nak buat baik, kawan ni buat tak baik, dia kata, aku kawan kata apa pula, aku ni baik now, ada boleh. Dia terikut terbawa. Kalau kita berkawan dengan orang yang baik pula, kita pula rasa kita sentiasa kurang, jadi kita ada speed ke depan. Dan apabila engkau dapat akan dia dengan hati engkau, atau dengan mata engkau, nasi engkau dapat akan dia dalam halnya yang sangat buruk kerana jahilnya. Sebab tu, kalau berkawan dengan jin, terpandang-pandang perangai dia, kita pun terikut. Dan sebaliknya, kalau berkawan dengan arif billah, kita pun terpandang-pandang kebaikan dia. Mudah kita melakukan, dan semangat kita mengerjakan amal soleh. Dan jika engkau lihat akan dia pada perkataannya atau pada perbuatannya, maka jadi sia-sia juga. Kalau dia bercakap tu, tak ada apa benda yang malaikat nak tulis belah kanan. Dia tulis belah kiri banyak dah ni. Habis. Kerana tiada kebetulan dengan yang sebenar. Bila bercakap, ya tak ada muafakat dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amat bahaya, kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Dan kena ilah, berkata Syekh di dalam hikamnya, Syekh Ibn Athaillah, wali antashabah atau wala antashabah jahilat la yarda an nafsihi, itu khairun laka min antasaba aliman yarda an nafsihi. Dia nak ceritakan buruk tak buruknya orang yang mengikut nafsu. Sehingga kalau dia orang yang ada ilmu terhebat, tapi bila ikut je nafsu, habis, boom. Ya, maka syarat kedua dia terbatal. Orang tak ikut lagi dia dah. Itu jahatnya nafsu.
Sesungguhnya bersahabat engkau akan orang yang jahil, yang tiada menurut ia akan nafsu, terlebih baik daripada engkau bahawa engkau bersahabat dengan orang alim tapi mengikut nafsu. Orang alim ya berikut nafsu, wasak dia. Tapi orang jahil beri tak ikut nafsu, jadi baik dia. Nah, tapi dia kata di mana ada orang yang jahil tidak mengikut nafsu? Dia biarkan diri dalam jahil tu nafsu dah. Allah suruh jadi orang yang berilmu, suruh beramal, berilmu. Dia tak nak jadi orang berilmu, dia tak nak belajar, dia duduk aja. Itu dah nafsu dah. Ya, ha, tu nak ceritakan bahawa kalau ada lah, tapi mana ada. Orang jahil tak ikut nafsu. Dia duduk dalam kejahilan tu pun adalah dalam murka Tuhan. Sebab Tuhan tak mau dia apa? Dikambus dengan zulmatul jahli, kegelapan kejahilan. Sekurang-kurangnya dia kena lepas 3N ilmu. Tauhid, fiqah dan tasawuf. Itu paling kurang. Itu berdasarkan adalah hadis sahih. Ketika Nabi bertemu tu kan dengan Jibril, dia soal tiga perkara. Maka lepas tiga hari itu dia tanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kau tahu tak siapa datang? Sayyidina Umar kata, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Rasulullah menyatakan, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang pada kamu itu ialah Jibril AS mengajar kamu agama kamu. Apa dia agama? Itulah al-iman, al-islam, al-ihsan. Ya, tu paling kuang. Ha, selesai ni mana orang tu sudah ada jiwa agama sudah cantik. Maka dia beramal lagi, lagi naik nur, lagi terang, lagi terang. Ha, tu. Yang ni bermula orang yang jahil, iaitu tiada tertipu engkau dengan dia kerana engkau ketahui akan jahilnya. Ha, jadi tiada engkau ikut akan dia. Tetapi jika engkau ikut akan dia jua, terkadang kebetulan jua dengan barang yang sebenarnya kerana tiada redha ia daripada hawa nafsu. Bersalahan orang alim yang jahat. Bahawa alim ni ada dua, satu yang baik, satu jahat mungkin. Iaitu yang redha dengan nafsu. Orang alim bila dikawal nafsu, kawal dia bila rosak. Maka iaitu tertipu engkau dengan dia, akhirnya jual agama dia, nakkan pangkat, nakkan kedudukan, nakkan nama, mudah makan pakai, dijual agama Allah. Ini Rasulullah sebut dalam hadis sahih ni, ya bi'u dinahu bi'aradhi minad dunia, dijual agama dia dengan harga dunia yang sedikit. Ha, ni. Kerana engkau i'tikad akan dia alim, padahal pekerjaannya tiada kebetulan dengan hak. Dia ilmu alim, mengadi sampai luar negara. Ya, balik buat kerja kahwin rumah dia, panggil joget dan dangkul. Ni ada berlaku sana. Imam surau mengaji Mekah ke mengaji mana, ada satu kampung tak disebut nama dia. Ya, buat kerja kahwin dia berjoget dan tan betina ramai-ramai. Habis pemuda, budak muda ni hangin lah tuan-tuan. Budak pergi report menjawab agama. Ya, ni apa dah jadi? Ya, mana mufti macam ni, cara ni bagi teruk. Orang patut terik orang perjalan yang sebenarnya makin merosakkan orang ni. Ya, akhirnya jawab kamu pun pecat jadi imam. Ganti imam lain tuan eh. Ha. Ada ilmu tak? Ada. Tak ada ilmu. Sebab sekadar ilmu tak cukup. An-nasu halikun illa al-alim wal alim la halikun illa al-abid wal abid halikun illa mukhlasin. Manusia tu semua rosak melainkan orang yang berilmu. Orang berilmu pun rosak melainkan yang beramal. Beramal pun masih rosak melainkan yang ikhlas. Jadi tiga tu baru jadi. Ya, tiga adunan. Al-ilmu, al-amal, al-ikhlas. Baru dia jadi insan yang dimuliakan dalam Quran. Insan muttaqin. Yang baru jadi orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu isya ta'ala. Orang paling tinggi darajat takwanya. Maka intipati takwa tiga tu. Al-ilmu, al-amal, al-ikhlas. Ya. Cantum ni jangan pisah tak jadi. Dia nak masak apa? Bubur kacang kan? Bubur kacang beli, santan pun beli, gula pun beli juga, tapi masak piuk lain-lain. Jadi kacang satu piuk, gula satu piuk, ya, santan satu piuk, ada masak dah, makan nak makan mana. Ya, dia kena cantum. Dia cantum tau boleh jadi, ya, oh jadi bubur yang boleh dimakan. Mana begitulah mana adunan tiga tu penting. Kalau tak ada, tak jadi dan rosak ni.
Yang bermula orang yang jahil itu habis tadi. Mana? Kemudian inilah hal orang yang alim yang mengikut hawa nafsu dia. Maka betapa hal pula orang yang jahil yang mengikut hawa nafsu. Lagilah tengok kan. Iaitu terlebih lagi cedera segala pekerjaan daripada orang yang lain daripadanya. Sebab orang akan tengok orang alim, eh ni orang alim buat, ni tok guru buat kan. Orang pun ikut aja. Habis padahal dia mengikut akan nafsu dan dirosak. Dia orang ikut itu yang baik. Sebab tu orang alim kalau dibuat benda maksiat, double dia dapat. Ya, dia dapat double. Dia salah, kemudian salahan orang lain pula ikut. Yang mengikut dia, dia akan pikul. Itu bahaya. Itu kalau dia buat amal salih pun begitu juga. Jadi model dapat dua tu, kedudukan dia. Kemudian dia bawa sini oleh tuan pengarang kita. Ya, doa dia, Allahumma fazna min kulli su'in wa muhlikatin fi dini wa dunyaya wa akhirati. Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah Tuhanku, ihfazna. Kalau wasal kita baca Allahumma ihfazna, ya Allah peliharalah kami min kulli su'in, daripada segala bentuk kejahatan, wa muhlikatin, dan segala benda yang merosakkan fi dini pada agamaku. Itu yang paling besar. Wa dunyaya dan dunia kita, wa akhirati dan akhirat kita. Allahumma asturna, ya Allah tutuplah kami bisitrikal jamil, dengan penutup engkau yang sangat cantik, iaitu tutup kalbi kita, jangan ada rasa minat untuk benda-benda yang mungkar dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Itu doa di bawah tuan pengarahan, supaya apa? Kita mendapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun segala awarid, arti segala barang yang melintang akan seorang dalam berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada syawagil, ada awarid, ada mawani, macam-macam tentang ni. Ha, dalam kita berjalan macam-macam sekatan-sekatan berlaku. Lepas dia kita tujuh akabah tu, baru tahqiq dia menjadi hamba Tuhan yang sebenarnya. Ya, memang tadi sebut tujuh akabah dia tu. Dan Imam Ghazali sebut tu karangan terakhir Minhad. Minhad ni karangan terakhir, dia banyak keistimewaan ni. Maka itulah amat banyak. Tetapi yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Minhajul Abidin, dia ada empat perkara besar. Ya, benda yang menjadi arif. Arif mana benda penghalang. Di tengah-tengah ibadat tuan test dia. Pertama, berhajat kepada rezeki. Ya, kadang-kadang setengah ibadat tuan uji dia. Ya, masalah rezeki dia terjejas dan sebagainya kan. Ha, tengok dia tetap tak? Ha, kalau dia tetap, masya-Allah hebat kedudukan dia. Beberapa nafkah yang ditanggung akan dia. Dan jadi tertegahlah ia dengan menuntut rezeki daripada berbuat ibadah akan Allah Taala. Ya. Dan tiada dapat engkau hendak melepaskan akan diri engkau daripada demikian melainkan dengan bersungguh-sungguh engkau tawakal. Dalam bab rezeki ini kita tawakal dengan Allah Ta'ala. Ya, mana kita buat ibadat, urusan rezeki kita serah kepada dia. Usaha tak apa, tawakal tu kena ada kuat. Bahawa kalau tawakal tak kuat, dia rosakkan dalam. Dia tak ada penyendaran. Tawakal tu mana pun, sikatul qalbi biwa'dillah. Sikah hati kita kuat dengan Allah Ta'ala. Bila kalbi dah kuat dengan Tuhan, insyaAllah apa ujian datang pun dia boleh tahan. Ya, ujian rezeki datang pun dia boleh, dia boleh handle. Sementara dia usaha ikhtiar, usaha tak ada masalah. Kalbi kita jangan dia bergonggah. Sebab dia kalau dia bergonggah sekarang, perjalanan dia dah sempang siuh. Ibarat kereta tadi sudah rosak, elemen balancing dia rosak entah ni. Maka dia berjalan dah tak cantik. Dia akan datang, dia akan bincang lain empat perkara besar. Ya, pertama dipanggil ialah ar-rizq. Ya, rezeki jadi penghalang besar kata betul-betul. Yang kedua ialah awarid asar, artinya beberapa yang datang atas hati manusia tu. Kemudian yang ketiga dia panggil awarid, itu datang dia panggil qada. Dan yang keempat dia akan bincang, ya, iaitulah keempat awarid dan bentuk asyada'id wal masa'ib. Ya, ini empat perkara. Syada'id, masa'ib, mana kepayahan dan musibah-musibah yang berlaku. Maka cara mana kita nak tangani akan dibincang akan datang.
supaya perjalanan dia terus sampai kepada matlamat, itulah makrifat yang sebenar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika.